Waduh, flashdiskku yang isinya skripsi ketinggalan di rumah. Lah, kok bisa? Emang gak lu cek dulu sebelum berangkat? Udah, tapi lupa kagak gue masukin tas. Besok anterin pulang ya. Mobil gue kan masih di servis di bengkel. Udah, naik bis kali-kali. Ya udah deh. Pagi, Bapak Inam. Neng Alica, sini-sini mampir dulu. Bantu ibu masak. Boleh, Bu. Kebetulan aku lagi gak ada kerjaan. Kamu itu emang cewek yang baik. Cantik lagi. Santainya aja kamu jadi menantu ibu. Jadi mantu Bapak Inam. Kaya sih, tapi pasti muka anaknya kayak gini. Wah, ting-ting. Oh enggak. Harta bisa dicari, tapi keturunan harus diperbaiki. Ibu bisa aja. Tapi sayangnya aku udah punya pacar, Bu. Wah, sayang banget. Padahal kalian serasi loh. Kalau emang jodoh gak akan kemana-mana kok, Bu. Amit-amit, jangan sampai deh jadi jodohnya. Anak ibu nelpon, bentar ya. Iya, Bu. Besok kamu pulang, mau ambil flash disk yang ketinggalan. Yaudah, besok ibu masak yang enak. Bu, saya pamit pulang dulu ya. Iya, makasih ya udah bantu ibu. Halo? Hah? Suara cewek? Ini loh, tetangga cantik. Kamu pasti suka. Aduh, bisnya penuh, terpaksa berdiri deh. Oh, Nyok, ada cowok cantik, arah jam 1. Wah, iya, cantik banget tuh cewek. Kasihan, berdiri. Kasih lo kursi kalau lo kasihan. Enak aja, kenapa gak kursi lo aja? Lo mau duduk sebelahan sama dia, kan? Gue beliin iPhone 14 Pro mah, deal gak? Kenapa gak cari tadi aja? Oke lah kalau begitu, Mbak. Cowok itu manggil aku. Iya, Mas. Mbaknya duduk aja, biar saya yang berdiri. Wah, makasih ya, Mas. Mukanya kok mirip sama Bapak Inem ya? Iya, sama-sama, Mbak. Mas, mau turun di perumahan Bucin ya? Loh, Mbaknya kok tahu? Iya, rumah saya di situ. Soalnya Mas mirip sama tetangga saya. Walah, berarti mukaku pasaran ya? Alamak, ganteng banget. Ternyata aku duduk di samping Jogan. Maaf, tapi kamu dudukin tas aku. Maaf, aku gak tahu. Gak apa-apa kok. Namaku Rev. Dan dia sepupuku. Namanya Penyok. Aku Alica. Ternyata Bu Painem punya keponakan ganteng. Tuh kan bener, dia anaknya Bu Painem. Aku duluan ya, kebetulan rumahnya sebelahan. Tunggu. Aku boleh gak mampir ke rumah kamu? Alamak, aku diapelin sama Jogan. Tentu aja boleh. Yuk. Dasar bucin. Yaudah, gue masuk rumah duluan. Aku pulang. Kamu sendirian aja. Rev bilang kemarin juga mau pulang. Iya, sama Rev tante. Tuh, kecantol sama tetangga. Namanya Alica. Mereka udah ketemu. Bagus deh, semoga aja mereka saling suka. Kamu tinggal sama siapa? Aku tinggal sendiri, orang tuaku di luar kota. Pasti kamu kesepian ya? Iya sih, tapi aku sering main ke rumahnya Bu Painem, nemenin beliau. Tapi aku baru tahu kalau ada cewek cantik tinggal di sini. Kamu bisa aja. Ya iyalah kamu gak tahu. Kamu aja jarang kesini. Lain kali aku sering-sering pulang deh. Makasih ya udah nemenin mamaku. Iya, sama-sama. Siapa mama kamu? Hah? Bu Painem, dia mamaku. Apa? Bukannya Bu Painem mamanya Penyok? Hah? Bukan, Penyok itu sepupuku, ponakannya mamaku. Dia numpang sementara di sini. Jadi yang mau dijodohin sama aku tuh kamu? Dijodohin? Emang mamaku bilang gitu? Mungkin cuma bercanda. Ya udah yuk, ikut ke rumahku. Kita pastiin. Ma, Rev pulang. Kamu udah kenalan sama Lica? Cantik kan dia? Iya. Dia cantik banget, Ma. Kamu gombal deh. Tadinya mama pengen jodohin kamu sama Lica. Sayangnya dia udah punya pacar. Hah?
Halo? Apa? Putus? Kamu putusin aku karena aku terlalu cantik dan baik buat kamu. Oke, kita putus. Loh, pacar kamu kenapa? Apa? Pacar? Apa itu pacar? Saya jomblo, Bu. Tentang perjodohannya gimana? Dia imut banget. Wah, bagus dong kalau kamu jomblo. Tapi orang tahu kamu setuju nggak? Bentar, saya telepon. Halo, Ma. Ada apa, Nak? Aku mau kawin, Ma. Lah, kamu kan masih skripsi. Kok tiba-tiba minta kawin? Mama restuin atau Mama aku coret dari kakak? Ya udah deh. Kok kayaknya ada yang salah ya? Tapi kamu mau kawin sama siapa? Sama anaknya Bu Painem, tetangga kita. Oh, yang rumahnya gedong itu. Oke, Mama restui. Asik punya mantu kaya. Mama saya merestui, Tante. Jadi, ntar mau pakai adat apa, sayang? Terserah kamu aja, sayang. Aku nurut. Wah, akhirnya terkabul keinginan ibu buat jadi Nalica menantu. Seminggu lagi kalian tunangan ya. Nalica, kamu cantik banget hari ini. Kamu juga kelihatan ganteng. Rev, kok lu udah mau nikah sih? Mana janji lu nemenin gue jadi Jonas Abadi? Lu jomblo jangan ajak-ajak gue dong. Ayo, pasangin dulu cincinnya. Alicia, mulai hari ini kamu cuma punyaku. Iya, Rev. Kamu juga cuma punyaku. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang banget sama kamu.